Bahwa sarang burung gempua, sarang semua membuka bicara, terima datang untuk semua. Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Saya Lili, selaku pengerusi Amda pada hari ini. Baiklah, pada hari ini juga terdapat dua orang ahli panel yang akan menemani saya untuk membincangkan satu tajuk yang amat menarik. Sebelum kita meneruskan, marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel yang hadir pada hari ini. Kami bertiga datang dari negara China. Sampai di Malaysia selama dua minggu saja. Kami sangat gembira berdiri di sini. Di sebelah kanan saya, ialah panel kita yang pertama, yaitu Saudari Meru. Dan di sebelah kiri saya, ialah panel kita kedua, yaitu Saudara Kasturi. Apa kabar Saudari Meru? Terima kasih, apa kabar juga Saudara Kasturi? Saya sihat saja. Terima kasih Saudari Pengurusi. Baiklah, pada hari ini saya akan bersama dua orang ahli panel ini untuk membincangkan tentang keunikan dan kemampuan bahasa Melayu. Jadi, saya ingin mengajukan seorang kepada panel kita yang pertama, yaitu Saudari Meru. Apa yang Saudari faham tentang bahasa Melayu? Terima kasih, Saudari Meru. Hadirin sekalian, pada pendapat saya, bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah dipelajari berbasis bahasa dan berbasis. Terutamanya dari aspek tata bahasa. Dalam masa yang sama, sebagai contoh, di negara China, kurangnya penduduk yang boleh berbahasa Melayu. Oleh itu, hal ini menjadikan ramai penduduk China yang ingin belajar bahasa Melayu, termasuk diri saya sendiri. Belum bisa untuk mengetahui lebih mendalam tentang keunikan bahasa Melayu. Itu saja pendapat daripada saya. Sekian, saya serahkan kembali kepada Saudari Pengerusi. Terima kasih, panel kita yang pertama. Kita teruskan perbincangan kita dengan bertanyakan soalan seterusnya kepada Saudara Kasturi, panel kita yang kedua. Saudara Kasturi, pada pendapat Anda, apakah kemampuan bahasa Melayu itu sendiri? Terima kasih. Pada pendapat saya, bahasa Melayu adalah antara bahasa yang mempunyai keunikannya tersendiri dan mampu bertahan sehingga ke hari ini. Seperti yang kita tahu, kemampuan bahasa Melayu bukan sahaja terletak pada pertuturan harian. Namun, uniknya juga dapat dilihat melalui keberbagaian seni bahasa. Sebagai contoh, pantun, peribahasa, puisi tradisional, dan puisi modern. Hadirin yang dihormati, mari saya dengarkan hadirin sekalian dengan contoh seragam pantun daripada saya. Terbang tinggi burung kekiki, hingga sebentar ditahan kayu. Bahasa kita lapang jadi diri, tidak rugi berbahasa Melayu. Yeah.
Hindu adalah contoh uniknya bahasa Melayu dengan nada ciri-ciri sastra di dalamnya. Saya rasa itu sahaja pencerahan daripada saya. Saya silakan kembali kepada saudari pengurus. Terima kasih panel yang kedua atas pencerahan sebentar tadi. Minta sungguh bantu tadi ya. Hadirin sekalian, mulailah saya akan membuat kesimpulan kecil terhadap tajuk pada hari ini. Bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang indah dan mudah untuk dipelajari. Sebagai contoh, dengan adanya seni bahasa seperti puisi, pantun, peribahasa dan sebagainya dapat menjadikan bahasa Melayu itu bahasa yang mempunyai tersendiri. Bukan sahaja rakyat Malaysia perlu mempelajarinya, bahkan penduduk luar juga boleh mempelajarinya. Oleh itu, saya seru, marilah kita semua bersama-sama mempelajari bahasa Melayu. Ini kerana bahasa ini bahasa kebangsaan negara Malaysia. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada hari ini, satu pantun terakhir dari saya. Terbenam mentari di waktu senja, indah sekali di pandang mata, menyusun jari di akhir bicara, silam dan salam maaf diminta. Bantun merasakan ucapan terima kasih. Mari tepuk sekali lagi keputusan gemuruh kepada kita. Mudik di sungai, dayung sampan, sampan di dayung ke laut dalam.